sakit mah, minum Milanta. Milanta, cepat sikat sakit mah. Tak perlu berpikir dua kali untuk menabung. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
My bones crave your skin. Temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Cek storing lah yang punya aja. Cek baik, 1 2 dicoba. Dicoba. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Cek mic. Cek dicoba. Rapat senat terbuka. Cek. Cek.
Satu, dua, dicoba. Dicoba. Sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Dewan Pertimbangan Universitas Borneo Tarakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHMHUM, disilakan. Laporan Rektor Universitas Borneo Tarakan kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Adri Paton MSI, disilakan. Lang.
Perhatian untuk mahasiswa, untuk nomor undang ditempel di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Cek nomor pundaknya yang masih ada di sebelah kanan dipindah ke sebelah kiri. Waalaikumsalam, masuk. Hei, keset. Barang siapa? Thank you.
Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian para peserta wisudawan dan para petugas. Saya lihat masih banyak yang kosong kursinya. Acara akan segera dimulai ini kurang lebih paling lama 10 menit ke depan. Paling lama bisa 5 menit. Tolong dihubungi. Kami harapkan para peserta wisudawan segera menempati kursi yang telah disediakan karena acara akan segera kita mulai. Thank you.
Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat bergabung di acara Rapat Senat Terbuka pada hari Kamis 16 Maret 2023 dalam rangka menghadiri wisuda ke-33 program diploma Sarjana dan Pasca Sarjana Universitas Borneo Tarakan. Demi menjaga hikmatnya acara ini, hadirin dimohon untuk menonaktifkan handphone. Rapat Senat Terbuka dengan acara wisuda ke-33 lulusan Universitas Borneo Tarakan tahun 2023, Kamis 16 Maret 2023, diselenggarakan di Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Universitas Borneo Tarakan memasuki ruangan. Senat Universitas memasuki tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Thank you.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Borneo Tarakan. Untuk mengenang jasa para arah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya para pahlawan di bidang pendidikan, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan mengheningkan cipta agar arwah pahlawan diterima di sisinya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Menyanyikan lagu Himne Universitas Borneo Tarakan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Asmat SE.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Izinkanlah saya memandu doa ini secara Islam agar lain dapat mengikuti. Mari kita awali baca doa ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'maka bi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan serta berkah dan nikmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bunia Tarakan beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan keusyuan memanjat puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, selain memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu, hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah, Tuhan yang mengasihi dan penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Universitas Bunia Tarakan mengadakan upacara wisuda. Dengan semua ilmu yang wisuda segala kerendahan hati, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Bunia Tarakan dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu bermanfaat baik untuk diri mereka, warga dan lembaga mereka, maupun bagi masyarakat agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka terima, semoga mereka semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas insani anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahilah mereka kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat tugas mereka masing-masing, sehingga mereka memiliki ilmu yang amalia dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim, kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu darimu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami agar kami menjadi manusia yang berguna dan manfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, berilah kami kekuatan untuk mengkokoh persatuan dan kesatuan di Universitas Bunia Tarakan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari ridho dan berkah-Mu, ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan pertambahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan halangan. Bertangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Muliakanlah, ya Allah, kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Rabbana hablana min ajwajina wa juriyatina kurratan ayun wajal mutaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat senat terbuka oleh Ketua Senat Universitas Borneo Tarakan dengan agenda wisuda ke-33 lulusan Universitas Borneo Tarakan tahun 2023. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, rapat senat terbuka dengan acara wisuda ke-33 Universitas Borneo Tarakan tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Laporan Rektor Universitas Borneo Tarakan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Adri Patone MSI, disilakan. Coba tepuk yang meriah sekali lagi. Kalau bertepuk itu memberikan aplaus itu yang harus semangat dan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita cintai dan kita banggakan, Gubernur Kalimantan Utara yang sekaligus menjabat selaku Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Borneo Tarakan, Bapak Dr. Andes Jenal Arifin Paliwang M.Hum. Kita berikan aplaus untuk beliau. Wali Kota Tarakan dan juga sekaligus anggota Dewan Pertimbangan UBT, Dr. Helul M.Kes atau yang mewakili, Ketua Senat, Sekretaris Senat, anggota Senat yang saya hormati dan saya banggakan, Rektor Universitas Kalimantan Utara Profesor Dr. Jabar Shah, Direktur Politeknik Nunukan, para Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Ketua Lembaga dan UPT di lingkungan Universitas Borneo Tarakan, para Dewan Pendiri. Di sini ada Ayahanda Udin Hyanggyo, ada Bapak Yusuf Abdullah, ada Bapak Agang Sinja, pimpinan PT Pertamina Tarakan, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, pimpinan Bank Kaltim Tara, para hadirin undangan yang berbahagia, dan tidak lupa kepada Kepala Biro yang punya gawi ini, Kepala Biro BAK dan BPKKU. Terima kasih Pak. Para wisudawan, wisudawati serta para keluarga pendamping yang saya hormati dan saya banggakan, serta seluruh undangan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat hidayah serta kasihnya sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam melaksanakan kegiatan wisuda yang ke-33. Kita berikan aplaus Universitas Borneo Tarakan. Tentu mewisuda 33 angkatan bukan sesuatu hal yang mudah. Maka secara tidak langsung
UBT sudah dapat membuktikan sejak berdirinya UBT sampai sekarang telah tersebar ribuan mahasiswa dan sarjana-sarjana alumni UBT di Kalimantan Utara. Dan tentunya tugas yang melekat kepada Anda adalah bagaimana Anda turut serta mengisi roda dan isi pembangunan di Kalimantan Utara. Ini yang terpenting. Bapak Gubernur yang kami hormati, dalam kesempatan ini perlu kami laporkan bahwa Universitas Borneo Tarakan sampai dengan saat ini telah meluluskan wisuda-wisudawan sebanyak 11.513 orang, baik dari program diploma, sarjana dan pasca sarjana sejak wisuda perdana dilaksanakan pada tahun 2006. Informasi jumlah peserta wisuda pada pelaksanaan wisuda angkatan 33 pada hari ini, kita akan meluluskan atau mewisuda sebanyak 473 orang. Wisudawan wisudawati dari 7 fakultas dan 20 prodi yang ada di lingkungan Universitas Borneo Tarakan. Adapun untuk informasi lulusan terbaik, pada wisuda kali ini terdapat 6 mahasiswa lulusan dari jenjang pasca sarjana dan 1 mahasiswa lulusan dari jenjang sarjana S1 yang mendapatkan predikat dengan lulusan pujian cum laude. IPK tertinggi diraih oleh lulusan terbaik fakultas sekaligus lulusan terbaik tingkat 1 universitas atas nama Nela, sarjana manajemen dengan IPK 3,88. Cum laude dengan judul skripsi Good Corporate Governance dalam Modernisasi Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Nilai Perusahaan, Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Negara. Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi Dr. E. Muhammad Nur Utomo, SE, MSI, putra dari Bapak Samsudin dan Ibu Jawariah. Kita berikan aplaus kepada mahasiswa ini. Sedangkan untuk program pasca sarjana, kami berbangga punya seorang staf dari hukum dan mengambil magister hukum dapat cum laude lagi. Berdiri Mas Pak Prianto. Beliau Prianto magister hukum dengan IPK 3,89. Berikan aplaus. Dengan judul tesis penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap pola karir jabatan fungsional dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dengan dosen pembimbing Dr. Martin Boko Salinding SHMH, dosen pembimbing 1 Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain SHMH dan dosen pembimbing 2 Dr. Nur Asiken SHI MH, putra dari Bapak Untung Pribadi dan almarhum Ibu Ngatemi. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah sekali lagi. Dan tentunya saya berharap Mas Pri selaku kepala yang ada di bagian hukum, tolong apa yang ditulis di dalam tesis ini diimplementasikan di Universitas Borneo ini, ya, agar tata kelola pemerintahan khususnya pemerintahan di Universitas Borneo dapat berjalan dengan baik dan secara profesional. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya hormati, saat ini saudara telah menjadi keluarga besar alumni Universitas Borneo Tarakan. Saya berharap kalian terus mengembangkan diri dan memanfaatkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama masa studi di Universitas Borneo untuk membangun karir yang sukses dan membangun masyarakat yang lebih baik. Dalam kesempatan ini saya juga melaporkan peminat yang melamar ke UBT saat ini sedang dalam proses penerimaan mahasiswa baru dengan jalur seleksi nasional berbasis prestasi
Ya, sekarang ada pergeseran perubahan, maka sekarang ini ada namanya seleksi nasional berbasis prestasi. Tahun 2003, sebagaimana kita ketahui, jalur ini sudah kita dapati dan kita laksanakan. Maka untuk seleksi nasional yang terbagi dua jalur, SNBP dan SNBT, tahun 2003 ini data peminat yang melamar untuk kuliah di UBT melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi telah tercatat sebanyak 1.635 orang yang terdiri dari 17 provinsi kalau tidak salah Pak Kepala Biro menyampaikan kepada saya. Dan untuk yang masuk pada wilayah ini tentunya akan ditetapkan berdasarkan kuota dan daya tampung yang ditetapkan sejumlah 688 orang untuk jalur S6 berprestasi. Untuk tahun 2023 ini UBT menyediakan kuota atau daya tampung sebanyak 2.450 orang. Berikan aplaus yang meriah. Artinya apa? Artinya semakin tahun, saya ingat 2017 itu penerimaan kita tidak sampai 1.000, hanya 900 sekian. Tapi sekarang makin tahun prodi kita kembangkan dan terus kita berdayakan, akhirnya penerimaan mahasiswa juga terus semakin meningkat. Dan biasanya setahu saya, seingat saya 6 tahun saya menjadi rektor, rasanya kalau wisuda di bulan ini biasanya paling banyak itu 250. Tapi saat ini mencapai 475. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Ada korelasinya terhadap wisuda dan kecepatan mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Universitas Borneo Tarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Gubernur yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami melaporkan progres pembukaan Fakultas Kedokteran. Sampai dengan saat ini UBT telah menyelesaikan proses administrasi upload borang serta terus aktif membangun koordinasi dan komunikasi baik dengan Universitas Pembina yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemarin saya menugaskan WR2 untuk ke Jakarta langsung ke Direktur Kelembagaan. Kami mendapat informasi yang berbahagia, Pak. Walaupun borang kita sudah dikembalikan, insya Allah dalam satu minggu ini borang itu akan kami perbaiki. Setelah itu kita upload tulang. Ya Mas Adi, Pak WR1, kita upload tulang dan pada tanggal 20 tim dari UGM akan visitasi ke Universitas Borneo untuk melihat bagaimana SDM infrastruktur kelengkapan termasuk salah satu yang terpenting adalah kelengkapan alat-alat laboratorium yang khususnya dipakai untuk mahasiswa nanti dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu mohon izin Pak Gubernur, kami sudah menyurati Direktur Rumah Sakit yang mana komitmen Gubernur agar supaya Fakultas Kedokteran itu benar-benar berdiri dan segera berdiri di UNES Borneo. Beliau sudah menetapkan Rumah Sakit Yusuf SK menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Nah oleh karena itu atas nama Rektor dan Seluruh Fakultas Akademika kami meminta kepada Pak Gubernur sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Borneo agar dapat pihak rumah sakit bisa menerima kunjungan kami pada tanggal 20, Pak, untuk melihat alat-alat lab yang ada di sana karena alat lab itu tidak mungkin dibawa ke sini karena juga masih dipakai dan sebagainya sehingga proses kunjungan atau visitasi dari UGM bisa melihat kesiapan daripada UBT untuk melaksanakan
program Fakultas Kedokteran, khususnya komitmen yang ada, baik daripada pemerintah pusat khususnya, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi yang betul-betul punya komitmen untuk membangun kebersamaan dalam pembukaan Fakultas Kedokteran ini. Berikut kami laporkan proses pembelajaran di UBT, di mana UBT kebetulan di Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia kami ditugaskan menjadi ketua proyek kemanusiaan untuk Indonesia Timur dan Majelis Rektor seluruh Indonesia, diketuai Rektor Universitas Borneo Tarakan. Sehingga pada bulan lalu saya bersama tim beberapa rektor dari universitas, ada 8 universitas yang langsung menuju ke duta besar yang ada di Kuala Lumpur. Saya melihat bagaimana ada ribuan anak-anak TKI kita yang belum mengenyam roti pembangunan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Kenapa? Karena ada permasalahan yang mendasar yang mereka hadapi. Di satu, yang pertama adalah masalah yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Yang kedua, negara Malaysia tidak akan menyekolahkan mereka pada pendidikan tinggi karena mereka belum memiliki kewarganegaraan yang pasti. Nah, oleh karena itu, dari tim rektor yang langsung dipimpin Rektor UBT, kami ke sana menyampaikan kini luar biasa sambutan dari KBRI yang menerima kita, dan agar supaya proyek kemanusiaan ini terus dijalankan, KBRI dan pemerintah Indonesia dan para rektor khususnya akan membackup full kegiatan proyek kemanusiaan ini. Dan nanti bisa saja anak-anak TKI itu bisa masuk di seluruh perguruan tinggi Indonesia yang ada di Indonesia ini. Dengan catatan para rektor-rektor kita minta mereka menyiapkan berbagai macam hal fasilitas, terutama yang berhubungan dengan Kartu Indonesia Pintar atau beasiswa dan lain sebagainya, agar supaya anak bangsa di 77 tahun Indonesia Merdeka ini mereka harus mengenyam roti pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Gubernur yang kami banggakan, demikianlah apa yang dapat kami laporkan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan wisuda kali ini berjalan aman, lancar, tertib dan damai, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Dan tentu saya yakin dan percaya, hal yang pertama mahasiswa wisudawan pagi hari ini lakukan adalah dia sarapan pagi. Karena kalau dia tidak sarapan pagi, saya takut ada yang goleng-goleng nanti. Demikian sambutan ini. Di kampus ini kita belajar menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kini tiba saatnya kita berpisah. Semoga sukses dalam meraih impian. Ini bukan pantun saya, makanya tidak hebat. Pantun kepala BAK saya. Kalau pantun saya, di sana gunung, di sini gunung. Banyak sekali hutan lebat. Janganlah bingung kita semua, karena kita punya gubernur rektor yang hebat. Tapi ada juga pantun jenaka. Mau dengar? Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap, masuk angin. Mohon maaf, just kidding ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Kaltara di hati. Sambutan Gubernur Kalimantan Utara sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Borneo Tarakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Zainal Arifin Paliwang SHM, disilakan.
Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah ada Gunung Kelabat. Tidak usah bingung karena punya rektor yang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Andri Patton, MSI, dan yang saya hormati para wakil rektor beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Borneo Tarakan. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh asisten satu. Yang saya hormati, saya banggakan Dewan Pendiri Universitas Borneo Tarakan, hadir di sini Bapak Haji Udin Hyanggio. Ini anak muda yang sangat agresif. Hadir juga Haji Agang Sinja. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili. Ada Pak Yusuf Abdullah ya? Ya, mohon maaf Pak Yusuf Abdullah. Ini juga beliau salah satu dewan pendiri. Kemudian yang saya hormati Rektor Universitas Kaltara, Profesor Dr. Jabar Shah. Yang saya hormati Direktur Politeknik Nunukan. Yang saya hormati pimpinan perusahaan dan perbankan Tarakan. Yang saya hormati para orang tua wisudawan wisudawati. Yang saya hormati juga keluarga-keluarga ya, wisudawan wisudawati yang hadir pada pagi hari ini di Universitas Borneo Tarakan. Karena saya lihat itu di luar, di bawah ya, orang tua, ternyata keluarganya lebih banyak ya, memberikan dukungan, memberikan support ya, atas keberhasilan putra-putrinya menyandang gelar keilmuan. Yang saya hormati hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya jualah kita hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir pada acara kegiatan wisuda ke-33 Universitas Borneo Tarakan. Atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun selaku Dewan Pertimbangan Universitas Borneo Tarakan, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan wisudawati pada hari ini, dan suatu nikmat yang patut untuk disyukuri karena pada akhirnya anak-anakku sekalian, ya khususnya S1 ini masih anak-anak saya semua, kecuali yang di sini, adik-adik saya yang pasca sarjana, tapi yang S1 anak-anak saya semua, karena seumuran dengan anak saya semua kalian yang hadir di sini, ya sudah berhak menyandang gelar akademik setelah mengikuti seluruh tahapan perkuliahan. Ya, dari yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor bahwa wisuda ke-33 saat ini berjumlah 473 orang. Ya. Dan ini setiap tahun bertambah ya Pak Rektor ya. Ya, tepuk tangan untuk UBT. Kurang semangat tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, itu. Kalau perlu sampai lecet tangannya itu. Ya, jumlahnya lumayan banyak.
Ya, 473 orang. Dan ini bukan suatu kebetulan mungkin ya, jumlahnya 473, wisuda ke-33, kemudian bulan 3 tahun 2023. Ya, ini bukan suatu kebetulan. Ya. Bukan suatu kebetulan, tapi semua Allah yang sedang mengatur. Semua tidak ada yang kebetulan. Hadirin yang saya hormati, kesempatan ini juga perlu mengingatkan kepada saudara-saudari, para wisudawan, sudawati, sebagaimana telah saya sampaikan kepada wisudawan sebelumnya, bahwa wisuda bukanlah akhir untuk berhenti belajar. Namun sebaiknya, sejatinya inilah adalah awal dari pembelajaran tentang bagaimana untuk terus meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta mengaplikasikan segala ilmu yang telah didapatkan selama jenjang perkuliahan untuk membina karir yang baik dan membantu masyarakat sekitar. Karena kita tentu sering mendengar bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan beserta seluruh sivitas akademika dan tenaga pengajar yang telah turut berkontribusi melahirkan generasi muda Kalimantan Utara yang tidak hanya cerdas secara akademik namun juga terampil dan siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden beberapa hari lalu, bahwa Kalimantan Utara ini adalah masa depan Indonesia. Ya, Kalimantan Utara masa depan Indonesia. Untuk itu SDM harus kita siap. Dan saya ucapkan juga pada wisudawan-wisawati sekalian, jangan cepat puas, berpuas diri dan tetaplah berusaha melangkah meraih cita-cita yang diimpikan dan ikut berkontribusi membangun Kalimantan Utara. Kita adalah generasi penerus pembangunan Kalimantan Utara dan juga sebagai agen perubahan, ya, yang diharapkan dapat membawa perubahan baik di dalam masyarakat dan kelak sebagai pelopor dalam segala kebijakan yang ada dalam tatanan masyarakat. Saudara-saudari juga yang akan mengisi pembangunan di Kalimantan Utara ini, yang akan turut menjalankan serta berperan aktif terhadap keberlangsungan proyek-proyek strategi yang ada di Kalimantan Utara seperti kawasan industri dan pelabuhan internasional, kemudian pembangkit listrik tenaga air, Mentarang Induk, dan proyek-proyek strategi yang kelak akan membawa masyarakat Kalimantan Utara menuju sejahtera. Tidak hanya itu, saya percaya bahwa saudara-saudari kelak akan menjadi motor penggerak bagi majunya Kalimantan Utara melalui bidang keahlian yang dimiliki masing-masing. Di antara saudara-saudari, saya yakin ada merupakan lulusan Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan yang kelak akan menjadi pendidik-pendidik bagi anak-anak muda generasi penerus Kalimantan Utara. Di antara saudara-saudara juga ada lulusan Fakultas Perikanan, Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian yang kelak akan turut memajukan sektor perikanan, kelautan, dan pertanian yang juga menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Utara. Saudara-saudari lulusan dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Ilmu Kesehatan juga kelak mempunyai peran dan kontribusi yang tidak kalah penting untuk kemajuan daerah Provinsi Kalimantan Utara dan tentu tidak ingin menjadi penonton bagi kemajuan daerah sendiri. Dan siapa yang hendak kita harapkan dapat membangun Kalimantan Utara bila bukan kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, menutup sambutan ini sekali lagi saya hendak mengucapkan terima kasih kepada para pendidik dan seluruh sivitas akademika Universitas Borneo Tarakan karena dalam mewujudkan program prioritas Kalimantan Utara pada sektor pendidikan dan sumber daya manusia, kerjasama dan sinergi yang positif dengan perguruan tinggi mutlak dibutuhkan
dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan dunia pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan tinggi. Saya percaya pembangunan SDM-SDM yang sehat, cerdas, kreatif, dan inovatif, berakhlak mulia, produktif, dan berdaya saing dapat terwujud untuk Kalimantan Utara yang berubah maju dan sejahtera. Tadi juga disampaikan bahwa dari Saudara Prianto, ya, yang judul tesis, ya, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap pola karir jabatan fungsional, ini juga nanti akan saya coba terapkan untuk di pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Karena masih banyak juga yang bertanya-tanya, ya, jabatan fungsional itu apa dan sebagainya. Jadi tesis yang dibuat oleh Saudara Prianto, saya minta juga nanti untuk bisa kami bawa ke provinsi untuk kami terapkan apa yang menjadi hal-hal yang baik. Dan saya minta juga Pak Prianto jangan berhenti di S2 saja, ya, lanjut S3. Nanti saya bantu untuk beasiswanya. Seperti sampaikan tadi, jangan berhenti sampai di sini, ya. Menuntut ilmu itu ya tidak ada batasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian yang ingin saya sampaikan, dan selamat mengukir prestasi dan berjuang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai bersama, khususnya Provinsi Kalimantan Utara. Menutup sambutan ini ada sebuah pantun lagi. Pergi mencari ikan belanak dan ikan peda. Hati-hati jangan sampai bertemu buaya. Ada buaya enggak di sini? Langsung Pak Rektor angkat tangan. Selamat kepada saudara yang telah diwisuda. Saya ucapkan semoga sukses dan selamat berkarya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh, salam sehat, Kaltara di hati. Kaltara. Terima kasih. Pembacaan surat keputusan Rektor nomor 085 garis miring UN51 garis miring KPT garis miring 2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang lulusan wisuda ke-33 Universitas Borneo Tarakan tahun 2023 oleh Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Borneo Tarakan. Kepada yang kami hormati, Bapak Arman Syah SPY MSI, disilakan. Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan nomor 085 garing UN51 garing KPT garing 2023 tentang lulusan ke-33 Universitas Borneo Tarakan tahun 2023. Rektor Universitas Borneo Tarakan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor tentang lulusan ke-33 Universitas Borneo Tarakan tahun 2023. Kesatu, mereka yang namanya tercantum pada lampiran satu surat keputusan ini dinyatakan sebagai lulusan ke-33 Universitas Borneo Tarakan pada program studi sebagaimana tersebut pada kolom 6. Kedua, rekapitulasi jumlah lulusan masing-masing program studi tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tarakan pada tanggal 6 Maret 2023. Rektor Adri Paton, NIP 1963-0815-1988-03-1003. Tembusan 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta sampai dengan 6. Selesai. Pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik tingkat fakultas dan universitas periode lulusan ke-33 tahun 2023 kepada lulusan yang namanya akan disebutkan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Lulusan terbaik program pasca sarjana, lulusan terbaik satu tingkat fakultas sekaligus lulusan terbaik satu tingkat universitas, Priyanto Magister Hukum, IPK 3,89, cum laude, dengan judul tesis, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap pola karir jabatan fungsional dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. Martin B. Salinding, SH, MH, Dosen Pembimbing 1, Profesor Dr. Yahya Ahmad Zain SHMH dan dosen pembimbing 2 Dr. Nurasikin SHIMH. Lulusan terbaik 2 tingkat fakultas sekaligus lulusan terbaik 2 tingkat universitas, Rahmat Dwinanto Magister Hukum, IPK 3,84, predikat cum laude dengan judul tesis pengaturan dan pelaksanaan penjatuhan pidana non penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dosen pembimbing akademik Dr. Martin B. Salinding SHMH, dosen pembimbing 1 Dr. Syafrudin SHMH dan dosen pembimbing 2 Dr. Aris Irawan SHMH. Lulusan terbaik 3 tingkat fakultas sekaligus lulusan terbaik 3 tingkat universitas, Rahmat Nur Magister Hukum, IPK 3,82, cum laude, judul tesis penerapan asas keadilan dalam pemeriksaan sengketa pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota. Dosen pembimbing akademik Dr. Syafrudin SHMH, dosen pembimbing 1 Dr. Muhammad Ilham Agang SHMH dan dosen pembimbing 2 Dr. Nurasikin SHIMH. Lulusan terbaik program sarjana, lulusan terbaik 1 tingkat fakultas ekonomi sekaligus lulusan terbaik 1 tingkat universitas, Nela Sarjana Manajemen, IPK 3,88, predikat cum laude dengan judul skripsi peran good corporate governance dalam memoderasi pengaruh kompensasi manajemen terhadap nilai perusahaan, studi empiris pada badan usaha milik negara. Dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Dr. E. Muhammad Nur Utomo SE MSI. Lulusan terbaik 1 tingkat fakultas keguruan dan ilmu pendidikan sekaligus lulusan terbaik 2 tingkat universitas, Tessa Lutfi Yanasari Sarjana Pendidikan, IPK 3,89, sangat memuaskan dengan judul skripsi kemampuan menulis naskah drama menggunakan aplikasi Wattpad pada siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Tarakan. Dosen pembimbing akademik Dr. Dwi Cahyono Aji SSMA, dosen pembimbing Rita Kumalasari MPD dan dosen pembimbing 2 Dr. Dwi Cahyono Aji SSMA. Lulusan terbaik 1 tingkat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan sekaligus lulusan terbaik ketiga tingkat universitas, Hasnur Sarjana Perikanan, IPK 3,87, sangat memuaskan. Judul skripsi pengaruh pemberian jenis pakan alami yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan guppy Poecilia reticulata. Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi Zainuddin SPI MSC. Lulusan terbaik 1 tingkat Fakultas Pertanian, Deslima Simanjuntak Sarjana Pertanian, IPK 3,79, sangat memuaskan. Judul skripsi Analisis Dinamik Sistem Ketersediaan Beras di Kabupaten Bulungan. Dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi Muhammad Wahyu Agang SHUT MP.
Lulusan terbaik satu tingkat Fakultas Teknik, Judesen sampai Pakiding Sarjana Teknik, IPK 3,44, sangat memuaskan. Judul skripsi, Analisa Efektivitas Insinerator Limbah Medis dengan Menggunakan Metode OEE, Overall Equipment Efficiency Finish. Dosen Pembimbing Akademik, Abdul Muiz Prasetya STMT, Dosen Pembimbing 1, Dr. Eng Linda Sartika STMT, dan Dosen Pembimbing 2, Abdul Muiz Prasetya STMT. Lulusan terbaik 1 tingkat Fakultas Hukum, Rahmat Hidayat Sarjana Hukum, IPK 3,80, sangat memuaskan. Judul skripsi, Implementasi Anonimisasi Terhadap Putusan Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 2 Pitsus Anak 2019 PNTAR dan Nomor XXX Pitsus Anak 2022 PNTAR. Dosen Pembimbing Akademik, Sukmawati Arisa Agustina SHMHD, Dosen Pembimbing 1, Mansyur SHMH, Pembimbing 2, Alif Arhanda Putra SHMH. Lulusan terbaik 1 tingkat Fakultas Ilmu Kesehatan, Murliana Sarjana Keperawatan, IPK 3,73, sangat memuaskan. Judul skripsi, Analisis Tingkat Pengetahuan Pasien Hipertensi Terhadap Kepatuhan Kontrol di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, Dosen Pembimbing Akademik, Alfianur Eskep NSMKEP, Dosen Pembimbing Skripsi, Sulida Eskep NSMKEP. Kepada yang terhormat, Gubernur Kalimantan Utara didampingi Rektor Universitas Borneo Tarakan, kami persilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Thank you.
selanjutnya foto bersama para lulusan terbaik kami persilakan untuk menghadap ke audiens. Dan kami persilakan untuk seluruh senat boleh berdiri, Bapak Ibu mohon izin untuk melakukan foto bersama. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan kembali ke tempat. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk lulusan terbaik pada tahun ini. Ya, selanjutnya Bapak Gubernur Kalimantan Utara akan meninggalkan tempat acara pada pagi hari ini dan akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Kalimantan Utara. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Gubernur Kalimantan Utara yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Ya, boleh berdiri untuk selfie bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara pada pagi hari ini.
Advokasi Ilmiah oleh Bapak Dr. Peter Palungan SE MSI dengan judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Wilayah. Kepada beliau disilakan. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Perencanaan Pembangunan Berbasis Wilayah disampaikan pada acara wisuda ke-33 Universitas Borneo Tarakan. Izinkan dan perkenankan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Rektor Universitas Borneo Tarakan dan para Wakil Rektor, Badan Pendiri Universitas Borneo Tarakan, Ketua dan Anggota Senat Universitas Borneo Tarakan, para tamu undangan, wisudawan dan wisudawati Universitas Borneo Tarakan, serta segenap hadirin yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, dalam perspektif perekonomian makro, pembangunan berdimensi wilayah secara umum dikenal dan disebut sebagai pembangunan ekonomi regional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi lindung atau budidaya. Kegiatan pembangunan ekonomi bertumpu pada kawasan budidaya. Selain itu terdapat undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keempat undang-undang tersebut memiliki visi pembangunan nasional, yaitu 1. Berlandaskan pada asas ekonomis, efisien, efektif, dan transparan. 2. Berbasis kinerja yang berorientasi outcome. 3. Berhorizon pengeluaran jangka menengah. 4. Berdimensi wilayah. 5. Dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah. 6. Dirancang dengan mengakomodasi pendekatan politik, top-down policy, dan bottom-up planning, serta disusun secara teknokratis dan berbasis pada penataan ruang. Dalam konsep tata ruang wilayah, kegiatan pembangunan ekonomi dibagi ke dalam 7 kawasan, yaitu kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan perdagangan serta jasa. Teori lokasi merupakan salah satu teori yang melandasi perlunya pembangunan berbasis wilayah. Teori lokasi berkembang sejak awal abad 19 dan dalam perkembangan selanjutnya hingga kini telah mengalami banyak penyempurnaan. Terdapat 3 tokoh utama dalam teori lokasi, diantaranya ada von Tonnenweber dan Kristaller. Teori von Tonnen menerangkan berbagai jenis kegiatan pertanian dalam arti luas yang berkembang di sekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian. Berdasarkan teori ini dapat ditentukan berbagai zona kawasan termasuk kawasan pertanian. Sementara Alfred Weber melakukan analisis tentang lokasi kegiatan industri.
Menurut Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya. Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau locational triangle untuk memperoleh lokasi optimum. Dalam menentukan lokasi industri terdapat tiga faktor penentu, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak aglomerasi dan deaglomerasi. Dipandang dari segi tata guna lahan, model Weber berguna untuk merencanakan lokasi industri dalam rangka mensuplai pasar regional, pasar domestik, dan pasar internasional. Teori Kristaller dikenal dengan teori model tempat sentral, Central Place Model Theory. Kristaller mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota dan juga merupakan salah satu teori yang dianggap memiliki kelebihan, di mana salah satu hal penting yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang untuk berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Pada sisi lain, Hayot mengemukakan bahwa perkembangan kota terjadi melalui jalur-jalur tertentu. Oleh karenanya, teori Hayot selanjutnya dikenal sebagai teori sektoral. Sementara August Loss, yang merupakan orang yang pertama mengemukakan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utama, dengan memperhitungkan baik harga produk dan berupa biaya untuk memproduksinya. Teori lokasi dari Lotz ini berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh Weber, di mana Lotz lebih melihat persoalan dari sisi permintaan atau pasar, sedangkan Weber lebih mengarah ke arah sisi penawaran atau produksi. Dan teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga diketemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Selanjutnya, kontribusi utama Lotz adalah memperkenalkan potensi permintaan atau demand sebagai faktor penting dalam lokasi industri. Lalu yang kedua adalah kritik terhadap pendahulunya, yaitu selalu berorientasi pada biaya terkecil yang dilakukan oleh industri, yakni memaksimalkan keuntungan, profit revenue maximization. Dengan berbagai asumsi serta pemikirannya, Lotz mengemukakan proses ekonomi landscape terjadi yang merupakan keseimbangan, yaitu equilibrium antara demand dan supply. Berikut, Richardson mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi atau perusahaan cenderung berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimumkan risiko. Dalam hal ini, baik kenyamanan maupun keuntungan aglomerasi merupakan faktor penentu lokasi yang penting, yang menjadi daya tarik lokasi karena aglomerasi menghasilkan konsentrasi industri dan aktivitas lainnya. Sementara Smith mengungkapkan bahwa faktor yang membagi kawasan perdagangan pusat kota adalah aksesibilitas dan keterkaitan spasial. Sementara Morrill menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan perdagangan adalah diantaranya sebaran spasial atau geografis yang berkaitan dengan karakteristik seperti ruang, jarak, aksesibilitas, ukuran, bentuk, aglomerasi, dan posisi relatif lokasi dalam keseluruhan. Faktor-faktor lainnya yaitu ekonomi, politik, budaya, sehingga saling berpengaruh antara faktor spasial dan aspasial. Selain itu juga perlu diperhatikan oleh konsumen. Selanjutnya, dalam interaksi ekonomi, keterkaitan integrasi spasial yang sangat penting adalah adanya jaringan pasar melalui pelayanan komoditi, bahan baku yang banyak berinteraksi antara pusat perdagangan dengan permukiman. Hadirin yang saya hormati, berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah telah berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas pada tahun 2006, berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan diantaranya adalah 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. 2.
konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu, 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya merupakan pengembangan wilayah yang sesungguhnya, merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah tertentu. Sementara konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya memiliki berbagai pendekatan, diantaranya 1. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya, 2. Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan, 3. Pengembangan wilayah berbasis efisiensi, 4. Pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategis sebagai berikut. A. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia. B. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam. C. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen. Dan pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan alam. Hadirin yang saya hormati, konsep pembangunan wilayah berbasis penataan ruang merupakan konsep pembangunan wilayah dengan menggunakan pendekatan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang dirinci ke dalam wilayah provinsi dan kabupaten kota. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah ke dalam 1. Pusat pertumbuhan, 2. Integrasi fungsional, dan 3. Desentralisasi. Hadirin yang saya hormati, konsep perencanaan pengembangan wilayah terpadu mendekankan kerjasama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Kementerian PDT menggunakan 5 indikator sebagai dasar penentuan daerah tertinggal di Indonesia, antara lain 1. Perekonomian masyarakat, 2. Sumber daya manusia, 3. Sarana dan prasarana, 4. Kemampuan keuangan daerah, 5. Aksesibilitas, 6. Karakteristik daerah. Berdasarkan indikator tersebut, setidaknya terdapat 62 daerah yang tergolong kepada daerah tertinggal di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Konsep pembangunan ekonomi lokal diharapkan mampu menangani perubahan-perubahan fundamental yang lebih bersifat transformatif, memberdayakan sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan perekonomian lokal. Pengembangan ekonomi lokal dapat diwujudkan dengan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal yang kreatif dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dan atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat, community based group, dalam mengelola sumber daya adalah berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta atau dengan pihak lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi daerah. Hadirin yang saya hormati, konsep pengembangan wilayah berbasis klaster merupakan strategi pengembangan wilayah yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bersaing, bekerja sama, dan saling tergantung sama satu sama lain.
terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu dalam bidang aspek keunggulan tertentu. Adapun tujuan dari pengembangan wilayah berbasis klaster adalah 1. Memperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor. 2. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat. 3. Berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional. 4. Berkembangnya infrastruktur pendukung. 5. Berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah. 6. Tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya. 7. Berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. Untuk mengembangkan klaster perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu 1. Memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan. 2. Menjalin kerjasama. 3. Mengelola dan meningkatkan pelayanan. 4. Mengembangkan tenaga ahli. Tepuk tangan untuk para anggota senat. Ya, mengembangkan tenaga ahli. 5. Mendorong inovasi dan kewirausahaan. 6. Mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam perkembangan wilayah, agar keuntungan komparatif dan kompetitif dapat dieksploitasi dan dapat dikembangkan secara optimal, maka karakteristik wilayah yang khas, baik dari aspek geografis, sosial ekonomi, budaya dan demografis, harus menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Unsur keterpaduan mengarahkan bahwa pada akhirnya dalam pengembangan wilayah membutuhkan pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan, teknologi, dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sustainable development. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan wisudawan-wisudawati program sarjana dan diploma lulusan ke-33 tahun 2023.
Wisudawan Wisudawati jenjang pasca sarjana Fakultas Hukum. Noval Forestriawan Magister Hukum. Andre Azmi Azari Magister Hukum. Setio Ningsih Magister Hukum. Deni Yusdianto Magister Hukum. Abu Talib Ilham Magister Hukum. Bakri Magister Hukum. J. Fernando Situmorang Magister Hukum predikat cum laude. Yusi Novianto Magister Hukum predikat cum laude. Nur Asia Magister Hukum. Syamsul Bahri Magister Hukum. Muhammad S. Mai Magister Hukum. Markus Yuteng Magister Hukum. Amrizal R. Riza Magister Hukum predikat cum laude. Siti Nurjana binti Mazlan Magister Hukum. Riki Rangkuti Magister Hukum. Hartanto Magister Hukum. Aliadi Magister Hukum. Bonar Satria Wicaksono Magister Hukum. Disko Barasa Magister Hukum. Sony Dwi Hermawan Magister Hukum. Ali Mustafa Magister Hukum. Hukum.
Apriyadi, Magister Hukum. Muhammad Amri, Magister Hukum. Alvin Sinto Nugroho, Magister Hukum. Bambang Rubianto, Magister Hukum. Alexius Brahma Tarigan, Magister Hukum. Ivan Andri, Magister Hukum. Ramdhani Sandi Wirasurya, Magister Hukum. Nur Hadi, Magister Hukum. Muhammad Fitra Aditya Nata, Magister Hukum. Wisudawan Wisudawati, jenjang sarjana. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kami mohon kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Irfan Sarjana Perikanan. Sri Rohayu Wahyuni Sarjana Perikanan. Harti Ningsi, Sarjana Perikanan. Rizka Purnamasari, Sarjana Perikanan. Tawakal, Sarjana Perikanan. Suci Ramadhani, Sarjana Perikanan. Abdul Wahab, Sarjana Perikanan. Andika, Sarjana Perikanan. Aldi Wirawan, Sarjana Perikanan. Sartika Sari, Sarjana Perikanan. Yuni, Sarjana Perikanan. Tata Aji Wiguna, Sarjana Perikanan. Muhammad Akbar, Sarjana Perikanan.
Suwandi Pramata Sarjana Perikanan. Nur Habibah Sarjana Perikanan. Muhammad Ramadan Syah Sarjana Perikanan. Konita Rizka Mahrida Sarjana Hukum. Hadi Prayitno Sarjana Hukum. Nur Azmi Sarjana Hukum. Yohanes Jawa Sarjana Hukum. Nur Anissa Sarjana Hukum. Hatija Sarjana Hukum. Heriansyah Sarjana Hukum. Deviana Harida Sarjana Hukum. Kori Nur Hasanah Sarjana Hukum. Sofia Sarjana Hukum. Hasriana Selutan Sarjana Hukum. Salina Sarjana Hukum. Arum Ramadhani Sarjana Hukum. Hasanah Sarjana Hukum. Giovanni Ada Sarjana Hukum. Irfika Sarjana Hukum. Suryanti Sarjana Hukum. Irfansyah Sarjana Hukum. Libert Manumpak Manurung Sarjana Hukum. Nabila Natasha Maharani Sarjana Hukum. Mutmainnah Yunus Sarjana Hukum. Lili Katrila Julius Sarjana Hukum. Indi Restivani Sarjana Hukum. Rahma Fitriani Sarjana Hukum. Wisudawan Wisudawati Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sandi Purwo Sarjana Pendidikan. Mona Lisa Sarjana Pendidikan. Shofi Masfufa Sarjana Pendidikan.
Eben Rombe, Sarjana Pendidikan. Untari Hasbiana, Sarjana Pendidikan. Faisal Adiputra, Sarjana Pendidikan. Nimatul Dwi Asmarani, Sarjana Pendidikan. Resti Hidayat, Sarjana Pendidikan. Eria Prajayanti, Sarjana Pendidikan. Gustaf Ardi Prayoga, Sarjana Pendidikan. Muhammad Hadi Suhendra, Sarjana Pendidikan. Raihan Langgeng Abiyu, Sarjana Pendidikan. Aisyah, Sarjana Pendidikan. Darliana Sarudin, Sarjana Pendidikan. Diki Syaifullah Andrean, Sarjana Pendidikan. Arni Andani, Sarjana Pendidikan. Nurlita Aziza, Sarjana Pendidikan. Ardi, Sarjana Pendidikan. Dea Rizki Pramita, Sarjana Pendidikan. Ilu Maldo, Sarjana Pendidikan. Maslina, Sarjana Pendidikan. Amriani Syafitri, Sarjana Pendidikan. Cici Winda Paramida, Sarjana Pendidikan. Nur Syahira, Sarjana Pendidikan. Zeki Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan. Perdana, Sarjana Pendidikan. Susan, Sarjana Pendidikan. Damos, Sarjana Pendidikan. Miftahul Janna, Sarjana Pendidikan. Lafu, Sarjana Pendidikan. Petria Nengsi, Sarjana Pendidikan. Armida Uji, Sarjana Pendidikan. Chandra Pramana, Sarjana Pendidikan. Alda Ruliani, Sarjana Pendidikan. Jenius, Sarjana Pendidikan. Elisa Fatmansyah, Sarjana Pendidikan.
Muslimin Sarjana Pendidikan. Merlin Sarjana Pendidikan. Nofri Hadi Saputra Sarjana Pendidikan. Mardian Nur Arifa Sarjana Pendidikan. Ruli Indahsari Sarjana Pendidikan. Munira Sarjana Pendidikan. Mas Nidar Sarjana Pendidikan. Asmi Ramadana Sarjana Pendidikan. Novelianus Sarjana Pendidikan. Ananda Rahmadani Putri Sarjana Pendidikan. Ruth Mulyani Sarjana Pendidikan. Dorpina Jalung Sarjana Pendidikan. Nur Jasmine Sarjana Pendidikan. Ihsan Sarjana Pendidikan. Astri Salu Palunan Sarjana Pendidikan. Okta Gita Perisanti Sarjana Pendidikan. Lela Sarjana Pendidikan. Jumarni Sarjana Pendidikan. Evi Karmila Sarjana Pendidikan. Mita Purnamasari Sarjana Pendidikan. Rosalia Penny Sarjana Pendidikan. Marni Sarjana Pendidikan. Armayana Sarjana Pendidikan. Maria Asriani Risindong Sarjana Pendidikan. Sarmansyah Sarjana Pendidikan. Malik Imam Muhajirin Sarjana Pendidikan. Wildatul Fauza Sarjana Pendidikan. Bertolomius Timba Sarjana Pendidikan. Reskianto Sarjana Pendidikan. Clara Maria Ariesta Sarjana Pendidikan. Rifki Oshenter Sarjana Pendidikan. Tia Novita Sarjana Pendidikan. Ita Sarjana Pendidikan. Sanjaya Sarjana Pendidikan. Nur Sela Apika Sarjana Pendidikan. Zaida Ainul Fitri Sarjana Pendidikan. Farda Ningsih Sarjana Pendidikan.
Reski Sarjana Pendidikan. Serli Dwianti Sarjana Pendidikan. Muhammad Nur Arisan Sarjana Pendidikan. Devianti Sarjana Pendidikan. Nur Samira Sarjana Pendidikan. Mailinda Sarjana Pendidikan. Elsa Fabiola Fernanda Sarjana Pendidikan. Dendi Irawan Sarjana Pendidikan. Hasmayanti Sarjana Pendidikan. Nurkasih Sarjana Pendidikan. Dea Rizki Wahira Sarjana Pendidikan. Cheryl Ann Sarjana Pendidikan. Dita Rahmasari Sarjana Pendidikan. Beril Kolif Arif Arahman Sarjana Pendidikan. Teguh Kurnia Sarjana Pendidikan. Ivan Linggi Alo Sarjana Pendidikan. Yayang Dewi Rismawati Sarjana Pendidikan. Rini Arianti Sarjana Pendidikan. Deni Kurniawan Sarjana Pendidikan. Nur Salinah Sarjana Pendidikan. Abdul Rahman Sarjana Pendidikan. Arman Sarjana Pendidikan. Pita Pabisa Sarjana Pendidikan. Rizka Agustina Sarjana Pendidikan. Febrina Sarjana Pendidikan. Nurbaiti Sarjana Pendidikan. Jubaidah Sarjana Pendidikan. Hesti Diah Pratiwi Sarjana Pendidikan. Safaria Sarjana Pendidikan. Iin Hendianti Sarjana Pendidikan. Jeff Ryan Sarjana Pendidikan. Maulina Rasidah Sarjana Pendidikan. Maisi Yesenia Sarjana Pendidikan. Tan
Andri Sanna, Sarjana Pendidikan. Megawati, Sarjana Pendidikan. Saiful Arif, Sarjana Pendidikan. Yohana Mariama Martima Bentu, Sarjana Pendidikan. Alda Asmara Putri, Sarjana Pendidikan. Tea Leoni Sihombing, Sarjana Pendidikan. Desi Nitasari, Sarjana Pendidikan. Mufidah, Sarjana Pendidikan. Filza Azhara, Sarjana Pendidikan. Arfandi Zulfadli, Sarjana Pendidikan. Siti Patiba, Sarjana Pendidikan. Reza Dwi Saputro Hermanto, Sarjana Pendidikan. Desi Rizkayanti, Sarjana Pendidikan. Mila Andisa Apridewi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Renaldi Zai, Sarjana Pendidikan. Rahel Silvina Uding, Sarjana Pendidikan. Nurjanah Isyari, Sarjana Pendidikan. Majlan, Sarjana Pendidikan. Gunawan, Sarjana Pendidikan. Zaki Hardian, Sarjana Pendidikan. Muhammad Ilham, Sarjana Pendidikan. Windiarsi, Sarjana Pendidikan. Sonia Aprilia Kusumawati, Sarjana Pendidikan. Fitrianti, Sarjana Pendidikan. Trisnanto, Sarjana Pendidikan. Faisal Fahri, Sarjana Pendidikan. Desi Mustikasari, Sarjana Pendidikan. Mekani Desliana Leonalda, Sarjana Pendidikan. Putri Fatima, Sarjana Pendidikan. Darmia, Sarjana Pendidikan. Nur Kayumi Yuniati, Sarjana Pendidikan. Naslinda, Sarjana Pendidikan. Abdullah Sidik, Sarjana Pendidikan. Wenceslaus Oladuli, Sarjana Pendidikan. Sopianto, Sarjana Pendidikan. Hasnawati, Sarjana Pendidikan. Indri Fitriani, Sarjana Pendidikan. Siti Aisyah, Sarjana Pendidikan.
Nur Anissa, Sarjana Pendidikan. Muhammad Jeffrey, Sarjana Pendidikan. Ishanul Huda, Sarjana Pendidikan. Iqbal Ahmad Fadilah, Sarjana Pendidikan. Wiwin Marbun, Sarjana Pendidikan. Sukmawati, Sarjana Pendidikan. Jumriah, Sarjana Pendidikan. Herli Maihani, Sarjana Pendidikan. Kris Dayanti, Sarjana Pendidikan. Mustika, Sarjana Pendidikan. Fitria Dinda Saputri, Sarjana Pendidikan. Salwa, Sarjana Pendidikan. Wisudawan Wisudawati, Fakultas Ilmu Kesehatan. Ahmad Ramadlan, Sarjana Keperawatan. Andi Selamat, Sarjana Keperawatan. Ardi Ramalukita, Sarjana Keperawatan. Burhan, Sarjana Keperawatan. Khairiyah, Sarjana Keperawatan. Dedi Rinaldi, Sarjana Keperawatan. Fadli, Sarjana Keperawatan. Farasian Magdalena Siska Sitohang, Sarjana Keperawatan. Hadariah, Sarjana Keperawatan. Hadijah, Sarjana Keperawatan. Harno, Sarjana Keperawatan. Hasmida M, Sarjana Keperawatan. Hasni Nani, Sarjana Keperawatan. Irwan Syah, Sarjana Keperawatan. Yuprianus Toding, Sarjana Keperawatan. Cornelius Andu, Sarjana Keperawatan.
Krista Natasha, Sarjana Keperawatan. Marwah, Sarjana Keperawatan. Mariam Sribayani, Sarjana Keperawatan. Megawati Lubis, Sarjana Keperawatan. Muhammad Sahrir, Sarjana Keperawatan. Hadirin, disilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu Mars Universitas Borneo Tarakan, ciptaan Rektor Universitas Borneo Tarakan, Profesor Dr. Adri Paton MSI. Pesan dan kesan wisudawan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari wisudawan ke-33 Universitas Borneo Tarakan Program Sarjana, Nela Sarjana Manajemen, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Borneo Tarakan, yang terhormat Ketua Sekretaris Bapak Ibu Anggota Senat UBT, yang terhormat Gubernur Kalimantan Utara, yang terhormat Wali Kota Tarakan, yang terhormat Pendiri UBT, yang terhormat Bapak Wakil Rektor, Kepala Biro, Bapak Ibu Dekan, Ketua Lembaga dan UPT di lingkungan UBT, segenap civitas akademika, dosen, tenaga kependidikan di lingkungan UBT yang kami muliakan, Bapak dan Ibu tamu undangan serta wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita
nikmat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa berjumpa kembali pada acara wisuda yang ke-33 Universitas Borneo Tarakan. Dan perkenalkanlah pada kesempatan yang berharga ini, saya berdiri di depan untuk menyampaikan kesan dan pesan mewakili wisudawan wisudawati. Universitas Borneo Tarakan adalah tempat kami belajar, berdiskusi, membangun akhlak dan berinteraksi, mengabdi kepada masyarakat, serta melakukan penelitian ilmiah untuk mewujudkan tridharma perguruan tinggi, sekaligus belajar memahami makna visi perguruan tinggi. Keberhasilan ini bukanlah semata jerih payah, melainkan atas segala doa, dukungan, motivasi dari segala pihak. Tanpa perjuangan tak ada hasil yang tanpa proses. Apa yang didapat adalah cerminan dari perjuangan. Hari ini memang telah usai studi yang kita lalui. Namun tanggung jawab atas ilmu yang kita miliki akan terus ada selama hidup. Bukan berarti setelah kita meraih gelar ini kita impikan sejak lama, lantas kita cepat berpuas diri. Hari ini telah bertambah tanggung jawab moral atas gelar yang disematkan bersama dengan nama kita. Ini awal baru bagi kita untuk menyongsong kehidupan di masa depan. Semoga kedepannya alma tercinta kita, Universitas Borneo Tarakan, semakin maju dan sukses. Amin. Mari kita tunjukkan kualitas terbaik dari lulusan Universitas Borneo Tarakan. Berikan usaha terbaik kita, pelihara rasa haus akan ilmu pengetahuan, dan buktikan kita bisa menjadi lebih baik dibandingkan lulusan universitas manapun. Bersama ini, perkenalkanlah kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh dekan, dosen, tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Borneo Tarakan, dan terkhusus kepada Rektor Universitas Borneo Tarakan, Bapak Profesor Adri Paton, yang selama ini turut dengan tulus membimbing, mendukung dan memberikan yang terbaik untuk kami. Gelar ini kami persembahkan terkhusus untuk kedua orang tua kami yang telah melahirkan, membimbing, merawat, membiayai semua pendidikan kami dan doa yang tak pernah putus untuk kami. Gelar ini mungkin belum seberapa untuk membalas jasa-jasa orang tua kami. Namun, paling tidak hari ini kami bisa menyaksikan senyum-senyum mereka saat kami bisa melaksanakan wisuda pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, terakhir saya pribadi dan tentu mewakili semua wisudawan, wisudawati memohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik selama kami menimba ilmu, bahkan sampai hari ini. Kami mohon doa dan restunya agar dapat mengimplementasikan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dan dapat menjadi panutan di tengah masyarakat. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat senat terbuka dengan acara wisuda ke-33 lulusan Universitas Borneo Tarakan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat senat terbuka dengan acara wisuda ke-33
Universitas Borneo Tarakan tahun 2023 saya nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Senat Universitas Borneo Tarakan meninggalkan tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Pelantikan wisudawan-wisudawati lulusan ke-33 Universitas Borneo Tarakan dinyatakan selesai. Selamat kepada seluruh wisudawan-wisudawasi lulusan ke-33 Universitas Borneo Tarakan tahun 2023. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.